gue bisa cerita bebas banget aja, terserah gue mau ngomong apa gitu kan di podcast ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar Season 6 Quick Insights. Gak terasa ya udah mau berakhir season ini episode 169, berarti episode selanjutnya adalah episode terakhir dari season 6 ini. Nah, di episode 169 ini gue pengen sharing tentang pengalaman gue sebagai seorang podcaster, apa aja sih manfaatnya. Podcaster itu apa sih? Podcaster itu ya orang yang bikin podcast gitu ya, host podcast. Ya, itulah podcaster. Kalau lu bikin podcast di Spotify misalnya, ya udah lu bisa dianggap sebagai seorang podcaster. Nah, saran gua ya kalau lu baru mau mulai bikin podcast atau pengin bikin, coba konsisten gitu ya. Enggak harus setiap hari. Tapi lu pilih satu frekuensi, misalnya seminggu sekali lu konsisten aja dengan frekuensi itu. Nah, setidaknya ada 5 manfaat yang gua rasakan berdasarkan pengalaman pribadi, dan 5 ini yang paling berkesan lah sebagai seorang podcaster. Dan semoga bisa menginspirasi lo buat bikin konten juga di medium audio seperti ini. Yang pertama adalah gue merasa gue bisa berbagi secara bebas. Gue bisa cerita bebas banget aja, terserah gue mau ngomong apa gitu kan di podcast ini. Emangnya di medium lain gak bisa bang? Bisa juga gitu ya. Tapi kalau di Instagram gue merasa harus lebih memfilter, gue merasa harus lebih terstruktur, lebih rapi, visualnya apik gitu ya. Kalau di YouTube seperti ya banyak yang dipikirin gitu ya. Kayak video itu gue harus mikirin lightingnya, mikirin tampilan gue seperti apa, kemudian ya banyak lah gitu ya, setting kamera segala macam. Jadi gue merasa ketika gue bikin podcast di Spotify seperti ini, gue nggak perlu banyak mikirin hal-hal lain dan gue bisa lebih fokus ke satu hal yaitu isi konten gue gitu. Dan gue bisa berbagi secara bebas, nggak difilter segala macam, ya udah apa yang gue mau omongin gitu. Itulah enaknya medium podcast. Dan buat lo yang lagi dengerin, gue juga senang gitu ya, gue anggapnya ngobrol gitu, gue anggapnya ngobrol walaupun searah memang gitu, tapi gue bisa ya secara bebas lah gitu ya, nggak dibatasi apapun. Itu sih yang gue rasakan, sehingga gue bisa berbagi banyak gitu, gue bisa berbagi banyak insight gue, ya terserah, nggak ada yang batasin kan gue ngomong apa di sini. Kemudian yang kedua adalah kontennya ini mudah gitu ya. Jadi manfaatnya dibandingkan jenis konten yang lain menurut gue simple banget gitu. Gue tinggal setup mikrofon, rekam, hit record, udah ngomong aja, terserah, bebas kan gitu ya. Dan kalau podcast-podcast gue di season ini kayaknya rata-rata berapa menit ya? 7 menit, 8 menit atau maksimal 10 menit lah. Nah, gak perlu ngabisin banyak waktu kan dalam satu hari. Kalau gue bikin podcast satu episode itu mungkin ya anggaplah 10 menit rekaman gitu ya. Gue bikin draft materi episode-nya mungkin anggaplah 5 menit. Kemudian rekaman 10 menit, ngedit 5 menit, ya 20 ya. Berarti sama upload, caption, segala macam ya 30 menit udah beres gitu. Jadi gak ngabisin banyak waktu lah. Dan kalau gue bisa lebih cepat, bisa gak nyampe segitu waktunya. Jadi karena konten yang mudah ini, gue bisa bikin podcast lebih banyak. Gue bisa bikin episode tiap hari satu. Nggak kayak harus didesain dulu seperti konten di feed di Instagram, atau kalau video kayaknya lebih ribet gitu ngeditnya gitu ya, banyak visualnya. Ya kalau audio mungkin karena udah terbiasa juga, simple banget kok gue ngeditnya gitu ya. Kalau udah okay, secara gearnya ngeditnya nggak ribet kalau podcast tuh, kalau audio, karena gue nggak ngasih banyak efek-efek segala macam, enggak kan, yang penting gue ngomong aja udah, di sini tinggal dikasih BGM, background music jadi. Itu sih manfaat konten podcast, itu lebih mudah dibikin. Jadi gue bisa bikin lebih banyak. Kemudian yang ketiga, gue ngerasa bermanfaat sih bagi banyak orang. Karena banyak banget yang bilang, wah podcast lo bukan main-main bang, podcast lo emang daging banget ilmunya, bermanfaat, wah ngubah hidup gue, wah itu yang gue seneng banget sih, parah gitu. Ya dibandingkan monetisasi apalah gitu ya, dibandingkan apalagi ya, podcast chart masuk top 200, ya itu senang juga sih. Tapi yang paling utama gue senang adalah dirasakan men gitu manfaatnya dengan oleh orang lain gitu.
di awal-awal gue bikin podcast ini berapa yang view, yang plays podcastnya mungkin 2 play, 3 play gitu ya. Jadi tapi karena merasa ini pasti bisa ada manfaatnya, ya udah gue bikin terus sampai sekarang. Udah banyak lah, gue bisa bilang banyak yang dengerin. So thank you buat lo yang dengerin. Gue senang banget, ya senang banget bisa bermanfaat buat orang lain. Dan gue merasa fulfilled gitu ya. Gue merasa hidup gue itu ada maknanya, meaningful dengan bikin podcast ini. Kemudian yang keempat adalah peluang-peluang menjadi pembicara. Jadi ya ini bukan hanya podcaster sih, sebagai gue sebagai kreator secara umum, gue punya audiens yang gede gitu ya. Jadi gue sering diundang jadi pembicara-pembicara, ngisi di berbagai training, workshop. Tapi kalau sekarang karena online banyaknya di webinar, so gue seneng juga gitu, karena basically hobi gue ngajar gitu, hobi gue ngisi, hobi gue sharing. Jadi gue enjoy dengan itu. Dan ya tentunya dapat cuan juga kan, kalau gue ngisi sebagai seorang pembicara kan ada fee-nya. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, ada pemasukan juga. Kemudian terakhir yang kelima, karena gue konsisten udah episode 169 nih sekarang, ya gue sering jadi role model podcaster yang baru mulai gitu ya, atau yang belum mulai gitu ya, atau yang baru mau mulai gitu. Jadi gue senang sih bisa berbagi tips-tips ya, yang gue lakukan, baik secara teknis ya, gue bisa ngajarin edit audio itu bisa, ngajarin tentang teknis rekaman, positioning mikrofon, pakai pop filter segala macam itu gue bisa karena gue ngerti. Atau yang non teknis, gimana kita bisa konsisten, gimana kita ngedraftnya biar enak, gimana cara kita ngeset segala macam gitu ya supaya konten yang mau kita sampaikan tercapai. Nah secara teknis non teknis gue bisa nge-mentoring gitu. Jadi gue beberapa kali ditanya gitu ya, dengan ya bukan jago-jago banget sih, bukan secara kapabilitas tapi secara pengalaman aja, karena gue udah melalui ratusan episode. Jadi gue sering diminta, wah bang coba review deh podcast gue baru mulai nih. Atau bang gue pengen juga bikin podcast, ya udah gue kasih arahan-arahan. Dan sekali lagi karena gue seneng ngajar, ya gue seneng gitu. Nah jadi kurang lebih itu tadi 5 manfaat yang gue rasakan. Semoga kalau lu pengen bikin podcast juga, lu bisa merasakan 5 manfaat ini. Yang pertama, ini adalah medium yang bebas banget. Gue bisa ngomong apapun, gak perlu banyak filter segala macam, gak kayak di webinar. Kemudian yang kedua, mudah banget bikinnya, menurut gue mudah banget bikinnya, jadi gue bisa bikin banyak. Yang ketiga, ini juga banyak manfaat yang dirasakan orang yang mendengarkan, termasuk lo mudah-mudahan merasakan manfaatnya. Kemudian tadi yang keempat, bisa jadi pembicara juga, gue di mana-mana. Dan terakhir, gue bisa jadi role model untuk podcaster yang baru. Itu aja mungkin episode kali ini, gue senang banget lo udah ngikutin sampai sini. Besok adalah episode terakhir dari season 6, ya. Semoga gue bisa lanjut terus dan bisa terus konsisten bikin episode seperti ini. Itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share di story dan tag gue, @pembelajarproduktif. Bagikan juga ke teman-teman lo. Sekian, salam pembelajar.